pangalangan nyo din. Ah. Dito lang. Ini Aki Rijal, ini yung mga test fisik niya. Apakah dia bisa masuk bintara atau tidak, guys? Kita saksikan. Dia ini adalah penyelam handal, tapi dia belum pernah menyelam di bagian air terjun Kilo. Oh, apakah dia bisa? Ini kedalaman 10 meter ya, guys. Oh, dia berhasil, guys. Oh, oh, soalnya arusnya begitu deras, akhirnya dia ke bawah arus. Oh, akhirnya dia berhasil, guys. Ini kedalaman 20 meter, dan ini ditempati di sini 8 meter. Jadi info buat orang-orang yang ingin berkunjung di Kilo, sebelum datang taulah kedalamannya dulu ya, guys. Ya, penyelam kedua, apakah dia berhasil menyelam? Oh. Itu dia nyuruh siapa tuh? Oh, kayaknya dia memanggil sesuatu nih. Apakah ada di balik layar akan melompat? Oh, apakah Anda melihat jejak kakinya? Oh, masya Allah. Siapa yang melihatnya? Nampaknya saya pun sebagai fotografer tidak melihat dia lompat, guys. Nanti kita lihat sama-sama ya. Wah, oh, ini kedalaman 8 meter sampingnya nih. Oh, penyelam keempat. Nampaknya ada orang pacaran, guys. Yang belum pandai berenang, jangan coba-coba ya, guys, turun di sini. Apa ini khusus orang-orang yang udah terlatih? Lihat tuh, wah. Ini saja 8 meter nih, tapi dia anggap seperti 2 meter kayaknya dia nih.
pemandangan yang masih begitu indah dan asri ya guys ya. Masya Allah. Turunlah. Jadi saya nanti dikirim. Seperti yang bapak itu. Iya. Keren kameranya loh. Oke okay, guys. Bagus anaknya kan kameranya. Tuh. Coba enggak hujan ya. Bagus kameranya itu. Sana. Ini dari tadi habisin sabun kayaknya deh ini. Tapi enggak apa-apa lah, yang penting bersih. Apalah dia cakep tuh. Anyor. Baru dalam sekali lah. Betul sekali airnya.